Anggota Jemaah Menteri dilaporkan gagal mencapai kata sepakat mengenai tarikh sesuai bagi pilihan raya umum ke-15 dalam mesyuarat yang dipengerusikan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob semalam. Menurut laporan utusan Malaysia, anggota Jemaah Menteri berbelah bahagi dengan ada yang menyokong dan sebahagian pula menolak PRU15 diadakan tahun ini. Laporan itu memetik seorang menteri yang tidak dinamakan berkata, menteri daripada Bersatu dan PAS menolak PRU15 diadakan dalam tempoh terdekat kerana mahu kerajaan bersedia menghadapi risiko banjir dan masalah ekonomi. Katanya ada juga menteri tidak bersetuju parlimen dibubarkan sebelum belanjawan 2023 dibentangkan pada 7 Oktober ini. Katanya mereka berpendapat sangat rugi parlimen dibubarkan sebelum belanjawan diluluskan dan kerajaan juga perlu mengambil kira faktor banjir yang dijangka lebih buruk pada hujung tahun ini. Belanjawan 2023 akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada 7 Oktober ini dan perlu melalui proses perbahasan serta undian untuk diluluskan.